Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalam ala rasulil amin wa ala alihi washabbihi ajmain. Saya tampil sekali lagi bertemu dengan para sahabat-sahabat penyumbang sekalian. Saya mewakili rakan-rakan saya di IPAC amat berterima kasih atas segala sumbangan yang telah diberikan bagi membolehkan IPAC berjalan aktivitinya dengan lancar, iaitulah orientasi untuk menghijrahkan kalangan mereka yang buta Al-Quran kepada boleh membaca Al-Quran. Sumbangan ini adalah termasuk dalam kategori ta'awanu alal birri wat taqwa, membantu pada perkara yang baik, di mana tuan-tuan dan puan-puan mungkin tidak ada kesempatan ataupun mungkin tidak ada kebolehan, tidak ada keupayaan, tapi dengan wang ringgit, sumbangan yang diberikan termasuk idea, boleh membantu kami dengan bantuan warga kerja, para trainer, para motivator yang ada di sini untuk membantu melaksanakan cita-cita itu. Apa yang disumbangkan ini, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Semuanya ini kita akan terima hasilnya, ganjarannya pada hari kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi sekali saya merayu dalam kesempatan ini mana-mana mereka yang sudi untuk memberikan sumbangan kepada IPAC, kecil tapak tangan nyiru kami tadahkan. Dan mana-mana yang sudi memberikan idea juga kepada IPAC untuk kami boleh upgrading lagi program, juga kami sentiasa alu-alukan. Pejabat kami depan Masjid Tun Abdul Aziz, Seksyen 14 Petaling Jaya, sebelah Bank Islam, di mana mudah sangat untuk tuan-tuan dan puan-puan datang dan berkunjung dan juga mengikuti program-program aktiviti-aktiviti kami. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa memberkati hidup kita, merahmati hidup kita, memberi kesihatan kepada kita dengan berkat apa yang kita sumbangkan daripada harta kita sepanjang bulan Ramadan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.